Nih, Masya Allah nih, panas-panas ya Bu. Di asap itu Masya Allah. Bumbu-bumbunya Masya Allah nikmat ya Bunda. Jadi di palai balado ini seperti pepes ikan Bunda, kita akan bungkus dengan daun pisang Bunda. Yuk kita ke dapur, kita lihat apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Yuk Mahira, kita langsung ke dapur. Dan palai bada baladonya, yang pertama ini ya Bunda, ikan bada ya, bada basah ya, ini sebanyak setengah kilogram atau 500 gram. Kemudian ini dulu ya, ini daun kunyit 2 lembar, nanti kita iris tipis-tipis, tulang tengahnya kita buang. Kemudian ini satu buah serai, ambil yang bagian putihnya aja, nanti kita giling halus bersama ini bumbu-bumbu yang lain ya, seperti ini jahe satu ruas jari, kemudian kunyit dan lengkuas sedikit dari jahe. Kemudian ini 14 siung bawang merah, kemudian 4 siung bawang putih yang ukuran besar ya Bunda, kemudian 1 biji jeruk nipis, nanti kita ambil airnya, garam secukupnya. Kemudian ini adalah daun ruku-ruku, boleh Bunda ganti dengan daun kemangi. Ini cabe giling sebanyak 1/4 kg atau 250 gram. Sebaiknya Bunda pakai cabe yang apa ya, belum digiling, kita giling sendiri maksudnya ya. Jadi Umi cabe gilingnya giling sendiri, nggak beli jadi cabe gilingnya. Kemudian ini tomat 2 biji, lalu tusuk gigi, kemudian daun pisang ya Bunda. Daun pisangnya nanti kita bersihkan, dilap, lalu kita layukan sebentar di atas api supaya nanti kita membungkus palai badannya, nanti daunnya nggak pecah atau nggak retak gitu, nggak pecah daunnya ya. Nah bumbu-bumbu ini kita haluskan dulu ya Bunda, bawang merah bawang putih, kita bumbu-bumbu yang kita haluskan, bawang merah bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, kemudian ini serai ya, dipotong tipis-tipis, diiris tipis-tipis, kita giling ya. Nah, itu bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ikannya ya, kita campur semua dulu bahan-bahannya ya. Kemudian ini bumbu tadi ya, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, jeruk nipis, Umi masukkan semua ke sini. Serai yang diiris-iris tipis Umi juga haluskan bersama garam juga sekalian ya Bun. Jadi dihaluskan semua bumbu-bumbunya. Kemudian ini cabai gilingnya. Nah, kalau Bunda mau pakai penyedap boleh ya Bunda. Ini nggak pakai penyedap, mau kalau suka penyedap dipakai kasih gula juga boleh. Jadi palai bada balado ini sama dengan pepes ikan ya Bunda. Nah, kalau pepes kan pakai kelapa ya, kalau ini enggak. Jadi kalau Umi lagi nggak selera makan, nggak nafsu makan, kalau makan nasi pakai lauk ini Masya Allah ya Bunda, nikmat banget rasa makan pakai lauknya ini. Nasi putih aja deh pakai ini ya. Nah, kalau Bunda ada daun singkong, boleh ditambahkan daun singkong. Nanti daun singkongnya kita masukin nanti ketika kita bungkus di daun. Kadang Umi bikinnya pakai daun singkong juga, kadang kalau pengen makan pakai sayur, atau daun singkongnya juga makan terpisah. Ya, nanti
Bunda makannya pakai palebada balado ini. Kemudian nanti daun singkongnya direbus sendiri juga nggak apa-apa, atau langsung dimasukkan dibungkus daun juga. Nah, ini diaduk terus sampai bumbu-bumbunya tercampur rata ya, dan meresap ke dalam ikan. Boleh Bunda diamkan sebentar ya, supaya bumbu-bumbunya meresap ke dalam ikan. Nih Bunda ya, sudah Umi diamkan ini supaya bumbunya meresap. Kita siapkan daun, daunnya sudah kita bersihkan, kita lap ya Bun. Kita masukkan ikannya ini ke sini ya, palai badannya ke dalam daun. Nih Bunda masukkan bungkus ke daun, itu terserah selera masing-masing. Bunda mau ngisinya banyak, sedikit, boleh ya. Nah, ini Umi masukkan segini. Ih, Masya Allah Bunda, ini enak banget nih. Umi sama abinya, anak-anak suka banget ini. Mertua suka banget bikinin kita ini nih ya. Nih sebanyak ini. Nih ya Bun, nih ya. Terus itu kita tutup ya. Nah, kita kasih bantuan tusuk lidi ya, tusuk gigi. Ini tusuk sate Umi potong-potong ya. Kayak ini lagi. Nah, ini dirapikan ya Bunda daunnya, biar kelihatan cantik ya ketika kita sajikan di piring, kelihatannya bagus dan rapi. Nah, seperti ini Bunda, ini siap kita kukus. Nah, Umi selesaikan dulu ya, sampai selesai baru kita kukus. Sudah panas sih Bunda. Bakar atau tetap panggang ya Bunda, tapi ini sebentar aja Bun, sampai daunnya udah agak ini ya, agak gosong dikit ya, jadi nggak usah terlalu lama supaya dia nggak kering gitu ya. Bakar ya, kita angkat jadi dia nggak terlalu lama-lama dibakar ya, asal kering aja, tapi jangan terlalu kering ya airnya. Bunda ini ya, kita buka ini ya. Masya Allah, ini panas-panas ya Bu. Masak itu Masya Allah. Nikmat banget makan pakai nasi panas-panas. Selesai juga palai bada balado khas Padang ala Mahira Cake and Cookies. Mudah-mudahan Bunda bisa mempraktekannya di rumah. Resepnya gampang dan menjadi lauk favorit keluarga Bunda di rumah ya Mahira. Baik Bunda, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Mahira Cake and Cookies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.